Di tengah mewabahnya virus corona COVID-19 membuat beberapa negara termasuk di Indonesia gencar mensosialisasikan gerakan mencuci tangan sesering mungkin. Praktis ini membuat permintaan hand sanitizer meningkat. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat atau Balitro yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar Nomor 3 Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini membuat inovasi racikan bahan untuk hand sanitizer dengan memanfaatkan formulasi gel lidah buaya dan ekstrak minyak pala sebagai pembersih tangan organik. Hand sanitizer racikan Balitro ini diberi nama Healthro Hand Sanitizer. Pembersih kuman ini dibuat dengan menggunakan teknologi difusi spontan yang meliputi 3 tahapan proses pencampuran. Tahap pertama, campurkan 5 ml minyak pala dengan 0,5 ml pengemulsi sebagai pengikat aroma minyak pala. Tahap kedua, larutkan 200 ml gel lidah buaya bersama 25 ml air destilat steril. Selanjutnya, campuran tahap pertama dicampur dengan campuran tahap kedua sehingga tercampur sempurna. Maka, hand sanitizer dari bahan tanaman rempah siap digunakan sehari-hari.